Halo teman-teman kecil. Selamat datang kembali di saluran YouTube kita hari ini. Aku senang sekali kita bisa belajar bersama lagi. Aku punya pertanyaan penting untuk kalian. Kenapa kita harus minum air? Apakah kalian pernah bertanya-tanya mengapa air sangat penting? Nah, kita akan menjelaskan semuanya kepada kalian dalam video ini. Jadi, kita akan bahas 3 alasan mengapa minum air itu sangat penting, terutama untuk anak-anak seumur kita. Alasan pertama, tubuh kita membutuhkan air. Tubuh kita terbuat sebagian besar dari air, seperti 60% dari tubuh kita terdiri dari air. Air membantu tubuh kita berfungsi dengan baik. Tanpa cukup air, kita mungkin merasa lemas, tidak fokus, dan bahkan bisa menjadi sakit. Air membantu menjaga suhu tubuh kita tetap sejuk dan menghilangkan racun dari tubuh kita. Alasan kedua, air membantu otak kita berpikir. Apakah kalian tahu bahwa otak kita adalah salah satu bagian tubuh yang sangat membutuhkan air? Ketika kita minum air yang cukup, otak kita dapat berpikir dengan cepat dan baik. Ini membantu kita dalam belajar di sekolah, bermain game, dan melakukan segala jenis aktivitas yang kita suka. Alasan ketiga, air membantu menciptakan energi. Ketika kita bermain, berlari, atau bahkan bermain sepak bola, tubuh kita memerlukan air untuk memberikan kita tenaga. Jadi, jika kalian ingin tetap aktif dan bersemangat, pastikan untuk minum air yang cukup setiap hari. Sekarang, pertanyaannya adalah, berapa banyak air yang harus kita minum? Nah, sebagian besar ahli kesehatan merekomendasikan untuk minum setidaknya 6-8 gelas air setiap hari. Ini akan membantu kita tetap sehat dan aktif. Jadi, ingatlah teman-teman, minum air itu sangat penting. Ini membantu tubuh kita bekerja dengan baik, otak kita berpikir dengan cepat, dan memberikan kita energi untuk bermain dan bersenang-senang. Jangan lupa minum air setiap hari, dan kalian akan merasa luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga kalian belajar sesuatu yang baru. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ke saluran kita agar bisa mendapatkan lebih banyak informasi menarik. Sampai jumpa di video berikutnya!